Ya. Jadi itu adalah pengorbanan yang perlu kita buat. Sikit lagi sebelum kita habis mukadimah ini, terkorban ni apa benda pula? Yang terkorban ni apa pula? Yang terkorban ini adalah yang pertama dari sudut harta kita, yang mana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim yang sahih, bahawa ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan, tidak ada satu pagi pun yang kita bangun pagi kecuali ada malaikat, dua malaikat, yang zilan, yang turun, fayaqul ahaduhuma, lalu satu di antara mereka akan berkata, Allahumma ati munfiqan khalafa, wahai Allah, berikanlah kepada orang yang sangat ingin memberikan ini, apa nama tu, simpanan dekat akhirat mereka dengan cukup banyak. Maksudnya orang yang sedekah banyak, orang yang banyak menyumbang, banyak berkorban harta, banyak berkorban perasaan, Allah tolong berikan mereka banyak simpanan di dalam simpanan akhirat mereka. Kemudian wayaqulul akhar, yang satu lagi pula berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, wahai Allah, berikanlah orang yang kedekut masa, kedekut harta, kedekut perasaan untuk disedekahkan, untuk dikorbankan kepada Islam ini kehancuran. Jadi ini yang saya nak sebutkan, terkorbannya harta apabila manusia kedekut. Ya, kedekut. Maka terkorbannya harta mereka pada pandangan spiritualnya, mereka ini akan mulalah menjauh kepada Allah. Yang pertama, macam mana jauh mereka? Allah akan biarkan mereka jadi tamak dengan kegreedian itu. Oh, itu bahasa Melayu, cuba bahasa Inggeris tu. Dengan ketamakan mereka itu, greediness itu, mereka akan cepat termakan dengan pelaburan-pelaburan cepat kaya. Baru ni saya ada beberapa orang yang hantar email. Kan dalam email kita hari ni entah macam mana boleh masuk, begitu banyak spam. Spam-spam begitu banyak. Ada email-email ni kadang-kadang dia ada link saja, tekan kat situ, perniagaan. Ada orang yang tekan, yang kalau saya, kerja saya memang tolong delete je lah benda tu. Tapi ada rupanya orang yang terperangkap ni, nak tahu apa benda ni, dia pun tekan. Bila dia tekan, rupanya ada perniagaan. Lalu dia pun rujuk pada saya, tanya apa hukum. Sebab baik dia rujuk. Kalau dia tak rujuk, tak berapa ramai yang tersangkut dekat situ, kan dia tipu. Habis begitu sahaja. Ya? Lalu ada orang yang akhirnya terjebak dalam perkara ini. Ada orang yang terjebak dalam perkara kegairahan untuk mendapat keuntungan, kegairahan untuk membuat bisnes. Dia buat pinjaman kepada alung tanpa dia sedar sebenarnya dia adalah sedang menuju jalan terkorban kerana ketamakan dan ketidaktelitiannya dalam berfikir. Kita nak berniaga, kena foundation tu daripada cara yang betul. Dan demikian juga banyak lagi perkara lain yang saya rasa kita bukalah lepas ni kepada perbincangan. Wallahualam, itu sebagai mukadimah.